Selamat datang di Kota Jakarta. Salam untuk keluarga dari Sinari Mendekati Hati. Ini kali pertama aku naik pesawat semenjak pandemi. Banyak kekhawatiran sendiri, takutnya ada berkas yang kurang buat perjalanan. Ternyata bedanya dari sebelum pandemi, cuma perlu validasi hasil swab antigen aja sama isi e-hack. Selebihnya sama aja. Ini juga pertama kalinya aku mendarat di Terminal 3-nya Bandara Soekarno-Hatta. Bagus ya bandaranya. Oke, ini aku lagi mau cari bus shuttle buat ke Terminal 2. Soalnya ini aku di Terminal 3 kan, nanti temanku tuh di Terminal 2. Mana ya? Oh itu, bener gak ya? Kayak anak hilang mbak. Harusnya sih itu bus ya, free shuttle bus. Stasiun kereta T1, T2, oke. Mari kita lari. Ke Terminal 2 ya? Minta tolong, Mbak. Iya. Makasih. Oke, bener naik ini. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Oke, ini aku sekarang di Terminal 2. Gak malu ya, ramai. Oke, aku lanjut nanti aja vlognya. Oke, ini udah datang temanku. Halo. Makanya pakai HP ya. Destinasi pertama, aku mampir ke subway yang ada di Pantai Indah Kapuk. Selain lokasinya dekat sama bandara, dekat juga sama hotel tempat aku menginap. Pilihan bannya cukup banyak dan ada dua pilihan size, yaitu yang house sama long. Oh ya, di sini kalian bisa pilih topping pelengkap dan juga saus yang sesuai selera kalian. Oke, jadi destinasi pertama kita mampir ke subway. Soalnya di Surabaya belum ada subway. Ini aku pesen yang steak and cheese pakai roti honey oat. Jadi dia ini sayurnya bisa custom, sausnya juga bisa custom. Jadi kalau misalnya aku nggak suka sayur apa ya udah nggak usah dikasih kayak gitu. Jadi ini aku cuma pakai tomat, bawang bombay, paprika hijau, cabbage apa lettuce sih? Lettuce sama lettuce. Rotinya menarik ya. Ada oatnya gini. Mari kita coba. Oh ya lupa. Minumnya aku juga udah beli. Ini lemon tea sih. Coba minumnya dulu ya. Aus. Seger banget. Let's try. Enak. Honey-nya nggak terlalu kerasa tapi enak, cuma sayangnya dagingnya dikit. Yummy. Ya. Sayur deh. Pedes. Ini masker. Hmm.
Selesai makan, aku lanjut ke Pen Gongsti yang letaknya masih sederet dengan Subway. Interiornya menurutku bagus banget, modern, ditambah sentuhan warna pink pastel jadi terkesan cute. Untuk minumannya, aku nyobain yang Osmanthus Milk Tea. Oke, karena belum bisa check in, kita jalan-jalan dulu di dekat hotel. Jadi ini tuh dekat Peak. Dekat Peak Avenue. Dekat Peak Avenue sama dekat ruko-ruko di Peak, kan banyak banget makanan ya di sini. Panas ya, Mon? Banget. Kita udah kayak turis, aku nggak bawa topi. Udah kayak pencuri anak. Jadi kita nginep di Oakwood. Ini lagi jalan ke Peak Avenue ya, lumayan sih ujung ke ujung. Kayak nulurin makan biar bisa makan yang banyak. Oke, jadi ini Peak Avenue-nya udah kelihatan. Ya, 10 menit lah ya jalan kaki. Ini enak banget. Gak terlalu mahal juga. Yang mana ya? Pilih mah. Sige. Wow. Yay. Oh, looks so good. Ini apa, sushi? Oh, sushi. Yaudah. Oke. Wah, sini juga masih banyak banget. Beli gak ya? Ini lo siap. Limon. Beli ini. Wah, pengen semua. Pasti ada yang di sini. Ronde 3. Oh, dan kawan-kawannya. Spicy kawas skewer sama bakso manis. Tadaa. Bakso manis 9.000. Kawannya juga 9.000. Iya, maaf. Aku nggak lihat ada makeup. Iya nih ya, aduh. Kok baik nggak nawar gitu? Ini aku lanjut makan nanti aja deh. Reviewnya sekian. Jadi ini yang salmon, ada cheese-nya, ada sambelnya, looks so good. Wow. Oh, enak ini. Ini heboh nih. Ini apa ya, ubur-ubur kah? Kayaknya nggak usah pakai kecap, udah enak sih. Coba saja pakai kecap.
banyak salmonnya ya. Ini salmon apa tuna? Salmon kan? Kalau tuna tuh agak merah ya? Tuna? Destinasi berikutnya, aku mampir ke Pancoran Peak. Dulu aku sudah pernah buat videonya waktu awal mereka buka. Jadi buat lebih lengkapnya, kalian bisa cek videonya yang itu ya. Nah, kali ini aku nyobain bihun bebek sama teh tarik pakai gula jawa. Makan lagi. Ya, anggap aja ini aku lagi makan malam. Oke? Untuk bihun bebeknya, teksturnya pas, nggak kelembekan. Suiran daging bebeknya juga lumayan banyak. Menurutku, makannya harus pakai kuahnya baru enak. Kau ada ayu-ayun. Udah lapa ini aku. Tak copot lah, kok gila nih. Lainnya ayu-ayu. Yay. Aduh, akhirnya mendung. Bagus, eh. Oke, di sini bisa renta mobil-mobilan kayak gini, terus ada sepeda, ada becak ya, apa nih? Bemo. Cukup lah, kecil kok. Sepeda apa ini ya? Oke, jadi ini aku sewa sepeda 1 jam. Gak takut ya. Semoga bisa ngerekam.